Satu-satunya pasukan duo yang menyertai Gegar Pagasa musim yang kelima, sikit je rasa duo ini cukup kuat untuk menandingi kumpulan yang empat, yang lima tu. Kombinasi duo rasanya mampu tak beraksi lama lagi di Gegar Pagasa? Kita cuba yang terbaik. Cuba yang terbaik, eh? Dah bersedia? Kita doakan yang baik-baik kepada Billy Zulkarnain. Sekali lagi kita berkata kepada Billy Zulkarnain, kita nak perkenalkan kepada anda yang seterusnya dalam banyak-banyak tamparan, bukan tamparan lelaki yang cantik, tetapi tamparan wanita yang anak bertiga menyatukan dengan orang ini. Zaman-zaman 5-6 tahun yang lalu, eh, kita rapat sikit, Kak Azhar. Alright, elite. Kalau dahulunya tampil berlima, kali ini 3 orang sahaja. So, semangat elite masih kita bawa. Harapan elite untuk kegawakan sama musim kelima. Harapan kami semoga semua peminat dan juga orang kat luar sana dapat menerima kehadiran kami. Yes. Terasa-rasa penampar wanita tu, ya. InsyaAllah, saksikan mereka dan banyak lagi pasal-pasal hebat ini. Seterusnya, mereka ni dalam baik-baik liriknya, jika dengan mereka salah, ku tak mahu yang benar. Tapi kita harapnya segala-gala yang berlaku dengan Kak Baganza adalah benar. Tepukkan dan balik ke beruang kepada 40! Tapi jauh, kita dekat sikit, jangan jauh-jauh. Alright, so Poju, dekat sangat Poju. Lain macam Poju kita. Poju, soalan special untuk Izu Islam lah. Drama Oasis dah masuk, Super Spontan masuk, ke Gegar Pagasa pun nak masuk? Kenapa? Kata orang? Alhamdulillah, kata orang rezeki. Rezeki dah ditolak. Ya, selain daripada membariskan rupa yang cukup kacak dan juga persis model-model terpantai, pastinya mereka ada senjata Riz juga yang merupakan bintang dangdut Asia musim yang ketiga. Yeah. Pastinya itu adalah senjata pelengkap kepada kumpulan 14. Wish them all the best. Sekali lagi kita bukan paling beruntung 14. Alright, seterusnya liriknya ada bagi tahu, bukan sekejap dengan, bukan mainan hasratku.
Hasrat kita semua, terimalah Zawani. Secara jujurnya, lagu-lagu daripada kumpulan Slam dan Abang Zamani pastinya lagu wajib untuk di pusat-pusat karaoke untuk saya lah. Okay. Ya, jadi Abang, untuk Gegar Berganza ni dah bersedia untuk bersaing dengan nama-nama yang cukup hebat juga? InsyaAllah lah, bersedia. Itu kata biasa-biasa, tapi memang sentiasa kena bersedia juga. Kesihatan insyaAllah mengizinkan. Saya harap itu je lah, harap kesihatan. Okay, InsyaAllah. Ya. Alright, kita doakan terbaik untuk Zamani. Sekali lagi, temukan untuk Zamani. Kita punya bintang yang keempat. Seterusnya, bagaikan suratan atau kebetulan kita tak pasti, lagu ini dinyanyikan oleh Andi Bernadi di konsert Big Stage. Tuk-tak-tuk-tak muncul dalam Gegar Berganza musim yang kelima dengan lagunya Layu di Ujung Mekah, Syafiee Rio. Suara macam lagi sedap dari BBNU ni, macam mana ni? Alhamdulillah sihat bang. Alhamdulillah. Lawak bang ni ya. Ya, baru jahit semalam. Baru jahit semalam Elok ya, kualiti jahitan. Okey, Abang Syafiee Rio, sangka tak musim kelima akhirnya muncul dalam Gegar Berganza? Saya memang tak sangka saya dapat pilih dalam TV. So, syukur Alhamdulillah. Ini percubaan yang pertama? Ini percubaan yang pertama. Terus dapat? Audition pun kali, Yang kedua dapat. Rezeki kata orang ya. Kita doakan terbaik untuk Abang Syafiee Rio. Sudah ambil tempat. Seterusnya, bintang yang keenam. Kabarnya jauh dari Temasek. Nama dulunya Temasek, kini Singapura. Siapa diriku di sisimu kalau bukan hati Salini? Memang asal Singapura. Jadi sepanjang Gegar Berganza ni menetap di Kuala Lumpur ataupun berulang? Hati dah berada di Kuala Lumpur semula untuk selama-lamanya insyaAllah. Oh, untuk selama-lamanya ya? Yeah. Jadi kalau rakan-rakan media nak buat temu janji ke untuk interview insyaAllah, insyaAllah available. Orang kita doakan yang terbaik untuk Hati Sari ni. Tepukan untuk Hati Sari ni. Seterusnya Hati, kita nak perkenalkan, wow, the soul, the jazz, fantasy or reality, Nori.
fantasi or reality? So berada di Gegar Vaganza musim kelima ini, fantasi atau reality? Reality. Reality. Dan fantasi. Dan fantasi. Dan reality. Dan reality. Dan fantasi. Okey, okey, kita habis nanti. Jadi berada di Gegar Vaganza ini, antara nama yang disebut-sebut memberi saingan yang paling hebat, tekanan tu ada tak? Seronok berada di sini. Uh-huh. Tapi pada saya, tiada tekanan. Tiada tekanan. Sebab I treat this competition sebagai untuk melebarkan lagi saya. InsyaAllah. Jadi, doa yang terbaik. Have fun. Have fun, Yes. Yes. Berada dengan rasa memang fun bersama-sama dengan rakan-rakan produksi, dengan rakan-rakan media. InsyaAllah, kita doakan terbaik untuk Norin Aziz seterusnya. Terima kasih. Lagu beliau, kalau padi kata padi, tidak aku tetapi-tapi. Kalau padi kata jadi, kata jadi, tidak kita semua ternanti-nanti. Tepukan yang paling keberuntuk, Safura! Itu dia Kak Safura memilih untuk nyanyi sehabis ke atas baru turun sebab risau terkunci dengan apa nanti. Alright, Safura, alhamdulillah lama, ramai juga yang menantikan Kak Safura berada dalam Gegar Vaganza musim yang kelima. Dalam Gegar Vaganza, alhamdulillah di musim yang kelima muncul Safura. Tadi kenapa tak nyanyi lagu Andang Cintaku Menyala ke? Ay, tak ada partner. Tak ada partner. Okey. You boleh nyanyi dengan I? Sekarang tak boleh lah. Okay. Orang nak tahu yang seterusnya pula. Okey. Okey, yang seterusnya pula kata orang, kalau sebelum ni kita ada Ifah Razziah, kita ada Haizah, kita ada Zuena, dan di musim yang kelima Kak Safura, berikan tepukan yang paling gemuruh kepada Emelina. Tepukan yang gemuruh untuk Emelina. Apa kan mikrofon tak apa-apa nak jadi pula, kesian dia. Okey, tak apalah. Sebab kan tadi mikrofon tak apa nak jadi. Kak Belina, saya dengar katanya kalau nyanyi lagu Zain Azin sedap sikit ke sikit. Sebab tadi mikrofon tak okey, ni dah okey. Sikit ke lagu Zain Azin? Okey, ada rasa dia. Emelina tapi nyanyi Zain Azin, nampak tak? Sikit. Seandainya dapat ku lari sambil mengungkap. Okey. Terima kasih kepada Melina. Nampak siapa kata penyanyi dandu tak boleh nyanyi lagu balada dengan baik. InsyaAllah nak tengok lebih banyak di Gegar Vaganza musim yang kelima. InsyaAllah. Terima kasih kepada Melina. Silakan. Boleh? Okey. Boleh. Okey. Seterusnya ini. Oh, okey. Katanya juga merupakan guru vokal. Kalau dalam Big Stage kita ada Sisi Iman, tetapi dalam Gegar Vaganza kita beri tepukan yang paling gemuruh untuk Dia Fatila. Come on.
Dia Fadila. Betul kan? Ya, saya. Dia Fadila. Saya dulu yang sebelum ni Faradia. Ya. Saya kadang-kadang tertukar. Alhamdulillah. Jadi persiapan untuk Gegar Vaganza musim kelima, selain daripada jadi guru vokal, sudah vokal sendiri dah mantap lah, insyaAllah. Tidak. InsyaAllah lah. So, sepanjang GV ni terus untuk kekal bersaing dengan mereka semua, insyaAllah. Ya? InsyaAllah. Okey. Ada apa-apa nak katakan kepada rakan media sikit? Dan juga mungkin yang mana mengharapkan dia Fadila untuk Gegar Vaganza. It's good to be back. Dah lama dah tak jumpa dengan wartawan-wartawan semua dan juga orang industri. So, jadi terima cik kehadiran saya semula. InsyaAllah. Kita doakan yang baik-baik. Terima kasih, ya, dia Fadila. Seterusnya ini bintang yang ke-11 juga merupakan bintang wanita untuk Gegar Vaganza ini. Terimalah tanpamu, Farah Wahida. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang memperkenalkan diri beliau ni Gegar Vaganza musim yang kelima. Alhamdulillah. Jadi lama juga menyepi eh. Itulah baru keluar daripada petik sejuk. Sebelum ni masih aktif menyanyi. Sebenarnya juga masih lagi aktif menyanyi. Cumanya mungkin tak di, orang kata tak, tak mainstream lah. Yes. So kembali di Gegar Vaganza, insyaAllah kembali menyinar. Tapi sampai sekarang duk masih lagi kecak. Belum start je. Ketak sampai sekarang ni dah start ketak kan. Oh, lupa dia orang tempel kan? Ya, saya. Oh, dia tempel, dia ketak tak apa. Dengan sokongan rakan-rakan media, pihak produksi, Gegar Vaganza. Kita tenangkan, kita ketakkan itu. Kita nak perkenalkan kepada anda bintang yang terakhir. Hadiah indah yang istimewa. Pemberian kita semua. Ini dia, Maya dengan Dari Biru. Di atas keikhlasanmu akan ku ukir indahmu namamu, akan ku catat setiap detik ketika denganmu, memoriku indah di saat bersama kita berdua. Assalamualaikum Maya. Assalamualaikum. Diary Biru. Kenapa lagu ni Diary Biru ya? Kenapa?